Paus Fransiskus mempersilakan para petugas Bandara Soekarno-Hatta untuk bersalaman dengannya saat hendak meninggalkan Indonesia. Paus Fransiskus terlihat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 6 September siang untuk berangkat ke Papua Nugini. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Paus dihampiri Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas untuk mengucapkan selamat jalan. Kemudian yang unik, Paus Fransiskus dihampiri seorang petugas bandara wanita yang meminta berkat padanya. Paus pun kemudian mempersilakan sejumlah petugas bandara untuk bersalaman dengannya. Ya, nutupin bang. Nutupin ya. Cuma dapatkan. Kamu jangan. Jangan lupa subscribe ya!